Halo guys, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Mombiti. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Betty Maser. Oke guys, kali ini aku akan ngajarin kalian tutorial cara pijit titit supaya bisa bikin durasinya tambah dan juga memaksimalkan ukuran. Nah, jadi disimak ya. Buat kalian yang mau ikutin aku live streaming, langsung aja linknya ada di bawah ya. Pasti banyak kan kalian cowok-cowok yang kepengen punya durasi lama dan juga bentuk yang ganteng kan, bentuk yang ganteng. Maksudnya kayak ukurannya yang oke, gitu ya. Karena aku tuh sering banget dapat curhatan dari kalian kalau nggak puas durasi lah, nggak puas ukuran lah. Intinya kalian tuh minder dengan ukuran dan juga durasi ya, size dan durasi gitu loh. Sebenarnya ini semua bisa dirubah kalau misalnya kalian mau, kalau kalian mau usaha gitu kan. Nah, salah satu yang aku rekomendasiin ke kalian untuk mengatasi itu semua, kamu bisa pakai ini ya, Valia. Ini krim penambah durasi dan juga yang bisa memaksimalkan ukuran kamu gitu. Cara pakainya gimana, terus cara mijitnya gimana ya, nanti aku kasih tahu. Simak ya. Nah, jadi sebelum lanjut ke tutorialnya, aku mau kenalin kalian produk Valia ini ya. Jadi Valia ini merupakan krim oles yang dipakainya itu di itu ya, dipakainya di itu ya, tahu kan? Jadi dia itu diracik khusus ya. Pokoknya ini tuh herbal. Herbal bisa dipakai kayak sehari-hari ya. Jangka panjang juga bisa karena ini herbal. Kandungan-kandungannya juga kalau misalnya kalian tahu kayak daun bungkus Papua, minyak lintah ya, minyak bulus tuh ada di sini gitu. Plus ada jahe merahnya, guys. Jadi itu kayak ini ya, Valia ini kan aku bisa bilang dia itu skincare ya, skincare buat titik kamu nih. Jadi ini itu sekaligus bisa buat kayak antibakteri gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu begini nih, itu kan kadang tuh kan kayak bakteri-bakteri dari luar itu kan masuk tuh. Nah, ini tuh kayak bisa buat mencegah terkontaminasi bakteri begitu loh. Nah, ini plusnya sih dari pemakaian Valia. Nah, terus habis itu kalian gak usah takut karena Valia ini sudah aman ya, BPOM 100% legal ya. Sebenarnya kalau misalnya kalian itu mau nyoba ngurut atau mijitnya, itu sebenarnya mau pakai menurut aku ya, mau pakai minyak apapun juga oke sih, tapi gak oke juga sih. Maksudnya kayak pokoknya intinya tuh minyak yang tidak bikin ini loh, tidak bikin apa namanya, tidak bikin iritasi ya. Maksudnya yang memang benar-benar khusus untuk daerah sono gitu. Itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman aku lebih saranin kalian untuk mijet dan ngurutnya itu pakai ini gitu loh. Jadi biar kayak lebih meresap, terus habis itu lebih dapat manfaatnya gitu loh. Karena kan di dalam Valia itu kan ada kandungan-kandungan kayak jahe merah, terus minyak bulus, minyak lintah Papua, daun bungkus Papua. Itu kan mantap banget tuh buat kesehatan, kesejahteraan titik kamu tuh. Nah, jadi ya kenapa harus pakai yang lain? Pakai ini aja gitu. Jadi sekalian kalian itu skincarean dan juga sekalian kalian dapetin manfaatnya yang luar biasa banget buat keharmonisan kalian bersama pasangan kalian. Nah, begitu ya. Terus kenapa sih kalian itu harus pakai ini? Jadi ini 100% legal, terus 100% juga aman ya, karena terbuat dari herbal. Jadi kalau misalnya kalian tuh mau pakai terus-menerus tuh nggak masalah ya, asalkan sesuai dengan aturan. Nah, nanti aku bakal jelasin aturan-aturannya tuh kayak gimana dan cara ngurutnya tuh kayak gimana ya. Jadi simak sampai akhir, guys ya. Tuh. Oke, sebenarnya aku nggak perlu ngebahas panjang kali lebar kali ya gitu, karena kan aku tuh udah sering banget loh nge-review si Valia ini. Jadi kalian tinggal cek-cek aja video-video aku tuh gitu, pasti ada ya, karena aku sering banget dulu nge-review si Valia ini. Gimana sih caranya supaya mijitnya itu bener ya gitu? Karena sebelum-sebelumnya ya, dulu aku udah pernah nge-review Valia ini ya, nge-review dan juga sudah banyak testimoninya ya. Terus juga review-reviewnya juga sudah ada beberapa video lah ya aku nge-review si Valia ini. Jadi sekarang aku mau kasih tutorial ke kalian bagaimana cara mijitnya yang benar supaya hasilnya itu maksimal ya. Nah, tuh jadi isinya ya ya begini ya, kayak krim pada umumnya ya guys ya gitu. Nih warnanya putih dan ini kan
herbal ya gitu. Maksudnya kayak kan kandungannya tuh banyak tuh yang tadi aku sebutin. Ini wangi loh. Wangi ya kayak lotion biasa, wangi gitu kan. Enggak yang lengket ya, enggak yang lengket, terus enggak yang gimana-gimana, enggak. Cuman dia kalau misalnya kayak diolesin di kulit begitu, itu memang kerasanya agak sedikit anget ya, karena kan tadi ada kandungan jahe merahnya. Cuman enggak apa-apa. Dan ini itu dia memang mengurangi sensitivitas ya, kayak agak kebas sedikit. Cuman dia enggak totalitas kayak kebas banget gitu loh, enggak. Jadi cuman kayak sedikit aja. Jadi kalian tenang, kalian masih tetap bisa menikmati kehangatan di dalam memeunya pasangan kalian gitu ya. Jadi begini nih, kalian bisa lihat sendiri ya tekstur lotionnya, tekstur krimnya ketika aku pakein di tangan tuh. Jadi dia nggak lengket sama sekali ya. Terus ini menurut aku dengan harga segini, terus isinya berapa ini tadi, berapa? 20 gram ya, isinya 20 gram ya, pokoknya isinya segini lah. Itu menurut aku worth it sih ya, karena Valia ini segini ya itu bisa 40 kali pemakaian, jadi hemat dong ya. Ini kan bisa dipakai buat tujuannya ya, tujuan pemakaian Valia ini kan adalah untuk memaksimalkan ukuran kamu ya, dan juga menambah durasi. Nah, jadi ini dipakainya itu kayak misal 5 menit atau 10 menit atau 15 menit lah sebelum kalian itu berhubungan. Nih, cuman aku juga saranin ke kalian buat makainya tuh kayak nggak cuman pas mau hubungan aja gitu loh. Jadi kayak kayak buat skincare gitu loh. Misalnya nih, aku, ini pengalaman aku ya, ini pengalaman aku bersama Valia nih dulu nih ya. Jadi aku itu yang pertama itu sesuaikan dulu dengan jadwal bercintanya aku nih sama pasangan nih. Kamu bisa terlebih dahulu nyuci ya, nyuci itu ya, dibersihin dulu tuh gitu. Bila perlu kamu tuh nyucinya pakai air rebusan daun sirih tuh, jadi biar lebih ini. Cuman kalau misalnya kalian kayak nggak mau ribet, ya udah pakai air aja nggak apa-apa, nggak usah pakai sabun ya, pakai air aja gitu nggak apa-apa. Nah terus nanti kalau udah bersih ya, baru deh kamu pakai ini ya. Itu pakainya sekitar 10-an menit ya sebelum kalian itu berhubungan gitu. Jadi dipakainya ya, inget dipakainya itu ini aku tadi udah kasih ya. Dipakainya itu jangan sampai kena lubang ya, jangan sampai kena lubang pipisnya tuh. Jadi, nah jadi saran aku nih ya, ini ibarat kata nih titik kamu nih ya gitu. Jadi makainya itu, nih ini kan misalnya ini kepalanya nih. Jadi makainya itu dari pas batasnya ujung kepala itu loh. Misalnya ini kepalanya, jadi kepalanya itu jangan dipakein. Jadi ini kepalanya nih, jadi di belakangnya kepala ini loh, di pas ujung belakang kepalanya itu loh. Nah sampai mentok, sampai yang ke situ ya, pokoknya sampai mentok pangkal nih. Nah kalau aku dulu ya, aku dulu itu makainya itu di bawahnya doang nih gitu. Jadi kayak atasnya nih masih nggak dipakai nih gitu loh ya. Tapi ini sih opsional sih. Misalnya kalau kalau misalnya kalian itu mau pakai di atasnya juga nggak masalah gitu. Jadi di bawahnya nih. Nah, begini. Nah, ya udah diemin sekitar 15-an menit mungkin ya gitu. Nanti habis itu baru dibilas. Terus oke deh, ready buat tempur nih gitu. Cuman kalau misalnya kalian mau diolesin di bagian bawah terus di bagian atas gini juga boleh, atau kayak mau diolesin semuanya, semua batangnya ya, asal jangan ke lubangnya loh ya, batangnya gini juga boleh, itu terserah kalian ya. Cuman aku lebih rekomenin kalian buat yang cuman di bawahnya doang gini gitu ya. Nah nanti kalau udah kira-kira berapa tadi, 15-an menit, nah itu baru dibilas ya gitu. Nah saran aku buat ngebilasnya ataupun kayak ngebersihin di awal tadi itu pakai air hangat, jadi biar lebih mantep hasilnya. Nah terus waktu pas diolesin itu kan kayak nunggu waktu dari awal sampai 15-an menit itu kan lumayan tuh. Nah jadi di situ tuh kalian sambil melakukan pijatan-pijatan ya di barang kalian nih, jadi biar dia itu bisa meresap dengan maksimal. Nah jadi nanti manfaatnya lebih maksimal juga tuh yang didapetin. Nah jadi mijitnya itu ya, gimana ya, bukan pijitnya tuh bukan nyik 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 gini, bukan. Jadi pijitnya itu
Nah, begini ya. Jadi pijitnya tuh begini nih. Kita jadi kayak agak ditarik begini loh, agak di. Oh, dia kayak ya kayak kalian main lah ya, kayak kalian senam 5 jari, cuman nggak yang kayak nggak ada tekanannya gitu. Jadi kayak agak ditekan sedikit tapi nggak tekan banget begitu loh ya. Nah, begini nih kurang lebih lah ya. Nah, jadi kayak beginilah ya, kurang lebih. Nah, begitu. Terus aku juga rekomenin nih sama kalian. Kalau misalnya mijitnya itu udah selesai, udah meresap nih, terus masih ada waktu nih. Tuh, jadi kalau misalnya kalian itu punya handuk Good Morning tuh ya, handuk yang dipakai biasa buat olahraga gitu, yang kecil tuh. Kalian coba deh diselempangin di sini. Nah, begini nih. Aku kasih contoh. Nah, begini nih. Ini icak-icaknya anduk Good Morning yang kalian punya ya. Nah, jadi coba diselempangin begini ya. Terus kayak ya udah sambil nunggu, tapi ini anduk-anduknya itu sebelumnya dipakein air yang itu loh, yang tadi yang air anget buat ngebasuh ini gitu kan. Jadi udah diselempangin begini, ya udah sambil nunggu gitu kan 15 menit gitu kan, sambil kalian gini-giniin kayak, atau sambil kalian, pokoknya intinya kayak apa namanya, kayak menguji lah, menguji seberapa kuatnya ini kamu untuk menopang, menahan. Nah, begitu.